Terkadang kita harus menahan kentut ketika di tempat umum agar baunya tidak tercium orang-orang. Tapi ternyata kebiasaan menahan kentut rupanya tidak baik loh. Menurut Profesor Nutrisi dan Dietetik dari University of Newcastle, Claire Collins, yang menulis artikel terkait di The Conversation, kentut yang tertahan bisa menyebabkan perut kembung. Sejumlah gas bisa terserap kembali ke dalam sirkulasi dan dihembuskan saat bernafas dalam-dalam. Menahan kentut terlalu lama berarti membiarkan terjadi penumpukan gas pada usus dan setelahnya justru bisa terjadi kentut yang tidak terkendali yang keluar dari mulut. Terdapat karya ilmiah lain di tahun 2010 yang mendukung hipotesis Collins untuk tidak menahan kentut, menyebutnya terdapat metana, hidrogen sulfida, dan gas lainnya yang diproduksi di saluran usus dan dikeluarkan sebagai kentut. Dengan menahan gas-gas tersebut, makan akan menyebabkan sendawa, perut kembung, dan bahkan nyeri. Bahkan kebiasaan menahan kentut bisa menyebabkan divertikulitis, di mana kantong kecil muncul dan berkembang di dalam lapisan usus yang kemudian bisa meradang. Jadi harus diingat, buang angin merupakan hal normal. Tapi terlalu lama menahan kentut, jika memang sedang ada di tempat umum, segeralah menyingkir ke toilet. Atau kalau tidak memungkinkan, ya lepaskan saja.